Gak tahu. Tukar aja magic dia. Dia akhirnya sama. Foto situ bagus tuh. Tuh dalam. Dilihat nak dari sini. Nak mau balik ceritanya tuh dalam balik. Tuh TV-nya. Nah gitu deh ceritanya, nonton ceritanya, jangan ada di sini ceritanya. Dah. Siapa yang HP-mu yang kayak gini nih, bagus ya? Ini kamarnya siapa nih? Kamarnya Upin Ipin. Aku video. Eh Reot. Ternyata kerasnya Dewa ya. Sekolahnya Ipin. Senyumnya mana senyumnya? Adek-adek siap di ospek. Jangan deg-degan ya, adek. Senyumnya tetap deg-degan, jangan semangat. Tetap deg-degan, jangan semangat. Semangat deh. Senyumnya dong. Gak apa-apa, cuma digoyang dikit aja. Oh iya. Tunggu. Gak apa-apa. Keluarin aja, keluarin. Keluarin. FKIP Jaya. Jaya, Jaya. Wow. Wow. Kalian hebat. Wow, luar biasa. Luar biasa kalian. Semangat sama, semangat beda. Aduh. Kacamatamu beda. Kacamatanya dipegang ya. Panadol ada kok, panadol. Panadol ekstranya siap. Kocok lagi Bu, boleh dua kali enggak? Ya. Maaf tidak bisa dihentikan di tengah jalan. Santai banget dia yang kayak diem. Aku pengen lihat ekspresi mereka pas turun. Ayo. Ini kira-kira kalau mereka waktu turun tuh muka-muka abis akreditasi terus dimarahin. Setor muka ke sini please. Setor mukanya ke sini. Setor muka. Setor muka ke sini coba. Setor muka. Berapa? 2, 4. Oh, masih sehat. Oh, masih sehat. Bu Mang kenapa itu? Kenapa? Iya, ya ampun kuat-kuat adik-adik saya. Siap adik. Untuk akreditasi perguruan tinggi.
Das tu. Dilarang berlari. Siapa di depan? Migo. Saja sudah kiri-kiri ya. Masa rumah miring. Ajan kok miring-miring. Otak semua pada miring. Padahal otak apa miring, bin tambah miring. Keuangan narubat deh, Bu. Bagaimana merasa uyun, ya? Leo lihat ke bawah, lihat ke bawah. Deng aku segar, deng aku muda, nah amun bau yun geng-geng. Adi magisian. Barak mu aneh. Kak Oyot. Geng, bandi konjuring. Ya. Datang istri jam 1. Medendeng dus, Tuan Putri yang medendeng. Tuan Putri yang medendeng. Makan, minta. Kuda, kamu baik-baik ya. Oke, kita mau jalan ya. Sama kuda yang sebelah. Jangan teriak-teriak kamu. Biasa aja mukanya, biasa. Mukanya biasa aja, lihat kamu terlalu berat sampai kudamu lihat menguik. Eh, kuda hitam. Kuda hitam, kerjakan semua tugas. Kuda hitam. Kuda hitam. Good. Hai kuda putih, kudamu kekecilan. Pak Bajuran. Biasa. Gimana? Naik kuda naik turun ya. Hai yang di depan. Hai yang di depan. Hai. Hai. Pantat kudamu belum cebok. Hai. Ini ngengek apa ekornya ini? Itu kenapa adeknya teriak-teriak? Dek, ini cuma main kuda, dek. Ya Tuhan. Okay. Lip sync. Kok aku nggak ngerasa naik turun ya? Karena musuh yang akan kita serang. Kenapa yang ini nggak naik turun? Naik, lihat muka tinggi tuh. Oh iya. Hai, kudaku naik turun. Kuda kalian? Turun naik. Maju mundur.
Maaf ya guys, ini konten ini konten dewasa karena berhubungan dengan kuda. Jadi kalau kalian jadi kalau kalian ngerasa nggak nyaman sama konten ini, skip aja, oke? Skip. Karena ini konten tidak untuk anak di bawah 18 tahun. Karena kami sedang menaiki kuda. Kalian kan boleh, kalian kan belum boleh naik kuda karena anak di bawah 10 tahun nggak boleh naik. Bolehnya yang agak tua-tua gitu kayak kami. Ya anak-anak aja nih tempatnya. Sidang ya? Sidang. Kok dia mati? Keberatan. Kenapa jadi di bawah terus kamu? Kok dia mati dan aku bilang kecil sih kamu. Kamu bilang kalau aku berat. Lihat nih mukanya. Lihat nih mukanya. Muka kudamu paling tersisa. Lihat muka kudaku paling gagah. Oh, nah, dia pasrah. Gigi mau ada gigi. Coba fokus sama kudanya. Coba fokus. Ini kuda hitam. Gua sambut gigi. Udah hitamku, kerjakan semuanya ya. Jangan ada yang ketinggalan. Ya, lupakan segalanya. Mukanya kuda kayak gini, biasanya kuda tuan putri gitu ya? Putri bangsawan. Putri apa? Bangsawan. Tapi putri duyung. Tapi lihat muka kudamu. Lihat nih caranya dia ngelus kudanya. Kan si mani nih. Lihat caranya minta ngelus kuda. Gimana enggak atas bawahnya boy. Kuda aku mau naik ya. Kira-kira berapa jam lagi nih kita muter nih? Karena sampai di bis ntar kira-kira. Yeay. Jadi perjalanan kami kayaknya 10 kali putaran dimensi lain lah. Kita ditontonin oleh anak-anak SD. Enggak kenal. Ibu siapa itu? Ibu siapa gitu? Ya sudah mulai melambat. Kita sudah mulai sampai tujuan. Nggak dengar dia. Siapa tujuan? Ya. Ya sampai juga kita di Bali. Ya kita sudah sampai di Dufan. Yeay, tepuk tangan. Yeay. Sampai di tempat. Tepuk tangan. Kenapa kudaku paling tinggi? Berdua. Bagaimana merasakan kegendongan? Anda sama nek. Sabar. Sabar, ntar dia turun. Kamu duluan turun. Ini kuda aku naik. Duh.